Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din Ashadu an la ilaha illallah Ar-Rahmanir Rahim Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل من عليها فان كل أزل مسمى كل نفس دائقة الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحوائج فإن الأمور تجري بالمقادير Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Hadirin sidang Jumat yang senantiasa berikhtiar dengan sisa kuota yang masih tersisa berupa saat yang berjalan terasa cepat saking nikmat detik yang terus bergulir tak terasa menuju titik akhir waktu yang terus melaju mendekati jatah setiap insan yang namanya maut Kullu man 'alaiha fan, ingat semua akan binasa. Kullu nafsin da'iqatul maut, hidup ini seperti layaknya naik taksi. Sekali lahir sama halnya membuka pintu. Bimakna pintu kehidupan, artinya argo terus berjalan. Seperti eskalator bergerak tidak bergerak, kalau kita sudah naik eskalator sudah masuk ke wilayah kehidupan. Bergerak, tidak bergerak, ibadah, tidak ibadah, semua menuju kesudahan. Karena hidup ini bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Ada awal, ada akhir. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah. Masih adakah rasa takut kepada Allah? Setiap kita, ubun-ubun kita digenggam olehnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Jutaan triliun sel dalam tubuh kita dikendalikan oleh sifat robunnya, rububiyahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang mengurus, mengatur semua dari Allah. Semua diurus oleh Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Wattaqullah. Maka takutlah kepada Allah. Tidak hanya takut yang standar haqqatu qatih takutnya harus benar-benar berdasarkan ilmu laisa kamitslihi syai'un karena takut kepada Allah tidak bisa disamakan dengan takut kepada makhluk takut dari makhluk kita lari takut kepada kholik kita dekati wala tamutunna jangan engkau wafat padahal ini hak Allah hak prerogatif Allah tapi Allah seperti melarang jangan wafat illa wa antum muslimun sebelum kalian dalam keadaan berserah seutuhnya kepadaku. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Maka khatib mewasiatkan bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqati. Surat Al-Hasr ayat 19, ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa tandur. Sudah. Apa yang kau persiapkan untuk mudik ilallah. Pulang ke Allah. Kalau mudik ke kampung halaman setelah lebaran nanti kan persiapannya preparingnya dari sekarang. Ada yang itulah persiapan inilah. Tapi pernah terpikir kapan di mana sedang apa? Asuransi mana yang menggaransi bahwa asar nanti kejauhan, duhur sebentar lagi kita masih hidup dan dihidupkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Itu semua ujian ayyukum yang Allah minta ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya?
bersyukur atas nikmat umur, mari kita gunakan sisa kuota usia untuk bertafakur, berpikir, bertadabur, membaca, bertasyakur, bersikap proporsional terhadap fasilitas hidup yang Allah berikan. Untuk apa? Fa'ina tadhabun, mau dibawa kemana? Ada awal, ada akhir. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok kita dipaksa pindah, dihijrahkan ke perut bumi. Kematian bukan nomor urut dan nomor antri, tapi kematian adalah nomor cabut, nomor dudut. Kullu man 'alaiha fan, kullu azal li musamma. Setiap apapun ada masa expirednya. Wala tamutunna, jangan wafat. Illa wa antum muslimun. Amitna syuhada, ya Allah wafatkan kami dalam kesyahidan. Wafat dalam keadaan ruku, wafat dalam keadaan sujud, wafat keadaan dalam keadaan sedang takbiratul ihram, wafat dalam keadaan senantiasa memiliki wudu, biar wafat dalam keadaan fitrah. Kullu ibnu adam khata'un, setiap siapapun anak Adam tidak ada yang steril dari dosa, itu fitrah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya pendosa seperti kita at-tawabun, mau tidak bertaubat. Tabayya tubu taubatan ar-raja, merujuk setelah sering bercerai dengan Allah, menjauhi Allah. Kenapa hati kita resah, gelisah, gundah, gulana, galau, risau, tidak tenang, tegang? Ala bidikrillah tatma'inul qulub. Di tiap detik yang bergurir, jangan jarang kita pakai dan gunakan untuk ingat kepada Allah. Keluarkan bendanya, masuki Allahnya. Karena bahagia itu ada di dekat dengan Allah. Karena Allah sang pemilik kebahagiaan. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Kalau kita salat, Allah selesaikan masalah kita. Itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum as-salatu ad-du'a. Mintalah kepadaku, aku selesaikan. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Nanti aku benahi urusan duniamu. Rizkimu tahu alamatmu di mana. Kenapa kita harus ikhtiar? Kita yang tidak diberikan pengetahuan alamat rizki kita di mana. Hanya kata Allah, kullu halalan thayyiban. Cari dengan cara yang halal. Biar thayyib, biar baik. Ada ikhtiar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Sehingga dengan ilmu itu kami mendapatkan rizki yang thayyib. Tidak hanya sekedar halal. Kalaupun rezeki itu kami makan, wa amalan mutakobalan, menjadi amal yang kau terima. Ini ikhtiar. Doa adalah ikhtiar. Maka ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Ini janji Allah yang pertama. Yang kedua, la in syakartum la ajidannakum, ingin tambahan kenikmatan dalam hidup, bukan tambahan bendanya. Karena money is not everything, uang bukan segalanya. Tambahan nikmat berkahnya. La in syakartum, bersyukur. Kopeah dinasirah sanajan murah, sepatu dinasuku sanajan ratus-ratus ribu. Proporsional, tong dibalik, sepatu mahal disuhun, kopeah murah ditincak. Wad usyai fi mahallihi, tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kita diciptakan untuk beribadah, maka berdoa, karena berdoa adalah ibadah. Selesaikan masalah dengan doa. La in syakartum, bukti rasa syukur, la ajidannakum, sudah diam, nanti Allah yang selesaikan. Allah cukupi kebutuhan, bukan keinginan. Yang jadi riwuh, jadi repot, itu adalah keinginan yang tidak pernah berbatas. Maka Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min nafsi la tasba, ku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah kenyang kecuali dengan tanah dan setelah dikubur. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, takutlah kepada Allah. Lalu apa janji Allah? Udkuruni adkurkum, ingatlah aku, nanti aku ingat kamu. Maka ya ayuhalladzina amanu, terkait dengan ritual kita hari ini. Wahai orang yang beriman, idanu dialis sholah, apabila ada panggilan untuk sholah, miyaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au, segera tinggalkan transaksi keduniaanmu. Urusan akhirat ini, badiru, sabiku, fas'au, bersegeralah. Karena dunia ini semakin jauh meninggalkan dan ditinggalkan, akhirat semakin dekat dan mendekati. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Persiapan apa yang sudah kau persiapkan? Wal tandur nafsum maqaddamat lighad. Wattaqullah, kembali ke kalimat itu. Takutlah kepada Allah.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah bakal memberitakan apa yang pernah kamu amalkan. Masih di surat Al-Hasr ada terselip wala takunu, jangan termasuk orang-orang yang melupakan. Kalladina nasullah fa ansahum anfusahum ulai kaumul fasikun, sehingga seperti lurus padahal belok, pasek pasekon, lurus tapi belok. Lupa akhirat karena hubud dunia. Maka ud'uni astajib lakum, satu, mintalah kepadaku, aku penuhi. Dua, la in syakartum la ajidannakum, bersyukurlah, nanti aku tambahkan. A'ini ala dikrika wa syukrika. Udkuruni, ingatlah aku. Adkurkum, nanti aku ingat kamu. Allah tahu kebutuhan kita. Yang harus kita bingkai di sisa kuota usia kita yang entah berapa giga lagi. Intan surah yang surkum. Pedulilah terhadap aturanku, agamaku. Nanti aku tolong. Ismail tidak jadi disentuh oleh pisau yang tajam. Nabi Yunus pun dimuntahkan oleh binatang yang namanya ikan paus. Padahal gelap, pekat, penat. Nabi Musa pun bisa membelah laut. Ibrahim pun terbebas dari percik api yang berkobar dan membakar. Apa ini? Tauhid. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka serahkan semuanya ke Allah. Karena Allah sang wakil, Allah sang penolong. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Ingatlah aku, nanti aku ingat kamu. Mintalah kepadaku, aku penuhi. Bersyukurlah, aku tambahkan. Barakallahu li walakum. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو مضل ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مكروا ومكر الله wallahu khairul makirin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap siapapun manusia yang masih diberi jatah kuota yang namanya usia boleh punya rencana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar kotak persegi panjang, lalu sahabat bertanya, "Mahwa ya Rasulullah?" "Apa itu ya Rasulullah?" "Itu adalah ajalmu. Kulu ajali musamma, setiap apapun terikat oleh ruang dan waktu. Bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita." Lalu Rasulullah mengarsir garis-garis kecil di pinggir-pinggir kotak tadi. "Apa itu ya Rasulullah?" "Itu penyebab ajalmu tiba." Memang faktanya kematian sebabnya banyak. Misteri sebab, misteri waktu, misteri tempat. Tidak bisa kita menentukan. Innamal a'malu bil khawatim, maka hati-hati dengan bergaul karena amal itu dihitung akhir, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tapi Nabi akhirnya menarik garis dari tengah keluar kotak. "Apa itu ya Rasulullah?" "Itu adalah fikiran." Semua berencana dan punya rencana dengan kebahagiaan yang dimilikinya untuk menyambut Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Ada dalam satu hadis, barang siapa yang berbahagia dengan Ramadan yang akan Allah hadirkan, Allah berikan jaminan ampunan. Karekku bahagianya hungkul, baru dengan rasa bahagianya saja mau didatangkan Ramadan, lalu kita menyambut dengan leluasa hati, luas dada, itu Allah. Tapi persoalannya adalah ini yang khawatir tidak terjawab. Adakah usia kita untuk menikmati jamuan rahmat Allah berupa ampunan karunia dan magfirah yang setiap Allah datangkan di setiap tahunnya bernama Ramadan? Maka resah para sahabat, "Kalaulah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhirku ya Rasulullah." Kenapa sahabat begitu merindukan, menginginkan? Karena khairu min alfisyah, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
84 tahun belum tentu setiap manusia berkesempatan menikmati jamuan rahmat Allah berupa usia sampai 84 tahun. Tapi dengan Ramadan yang setiap tahun Allah datangkan, kalau Allah menakdirkan memilih kita untuk menikmati jamuan rahmat berupa Lailatul Qadar, kita punya kuota tambahan walaupun umur kita pendek. Subutul khair, tetapnya kebaikan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Lebih baik semalam bersama Al-Quran daripada punya usia 84 tahun atau 1000 bulan tanpa menyentuh Al-Quran. Ar-Rahman, Maha Sayang Allah, Alam Al-Quran. Dengannya Allah menurunkan Al-Quran lalu diajarkan melalui Rasulnya. Khalaqal insan, kenapa? Karena manusia diciptakan. Kenapa tidak membawa masalah ke Al-Quran? Allamahul bayan, tibyana likulli syai', semua dijelaskan. Ketika kita membaca Quran, Allah bicara sama kita. Ketika kita sholat, kita yang bicara sama Allah. Dan ini keberkahannya ada di bulan Ramadan. Dengan satu malam saja, karena diturunkan Al-Quran di bulan itu, khairum min alfisyah, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka wajar kalau sahabat merindukan momen itu. Allahumma salim nili Ramadan. Ikhtiarnya, ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan. Hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Allahumma salim nili Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan. Wasallim Ramadan ali, selamatkanlah Ramadan untukku. Wasallim humini mutakobalan, jadikanlah amal-amalanku engkau selamatkan dan menjadi amal yang diterima. Hanya doa yang merubah takdir. Catatannya adalah Ramadan adalah Sayyidus Suhur, rajanya bulan, ibunya para bulan. Kita lahir dari seorang ibu. Bayangkan kalau Ramadan ini tanpa seorang ibu yang biasa mengurus buka dan sahurnya kita, membangunkan kita. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Siapa yang menghebatkan kita? Ibu yang tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibu yang tidak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Ibu yang tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Birrul walidaini ihsana. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Ingat siapa yang menghebatkan kita. Tapi kadangkala kita lupa, menunggu lebaran saja menemui ibu itu. Padahal bisa jadi wajah yang terakhir kita lihat tadi pagi. Setelah kita menemuinya itu wajah yang terakhir kita lihat. Minta ridho-nya. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Mah, doakan aku ya untuk bisa mampu menikmati jamuan rahmat Allah di bulan Ramadan. Mamah ridho, Allah ridho. Ini bentuk takwa, karena durhaka kedua setelah ke Allah adalah ke orang tua. Kita sukses sering memantankan orang tua, jarang mengajak makan malam, jarang mengajak berwisata, padahal mereka merindukan. Antara hidup dan mati dulu waktu melahirkan kita. 9 bulan tidak bisa tengkurap, terlentang kemana-mana janin waktu itu kita di perutnya dibawa kemana-mana. Menangis ketika melahirkan, antara hidup dan mati, sehingga seorang ibu yang melahirkan dalam lalu wafat dinilai syahidah. Menangis lagi ketika yang dilahirkannya sempurna, sebentar tersenyum lalu sakit, demam tampak di pangkulah kita dibawa ke puskesmas terdekat. Lalu menangis lagi ketika anaknya mulai belajar berjalan, takut tidak terbelikan sepatu, baju. Takut tidak terbiayai sekolah, takut tidak lulus sekolah, takut tidak terkuliahkan, takut tidak lulus kuliah, takut tidak dapat pekerjaan, takut tidak dapat jodoh. Setelah berjodoh anaknya rumah tangganya konflik, masih menangis. Pertanyaannya dibalik untuk buka Ramadan. Kapan menangisi, menyebut nama kedua orang tua kita di dalam sholat kita? Setiap orang boleh punya rencana, Allah pun punya rencana. Sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah. Rencanakan untuk menziarahi ibu yang masih ada, terlebih yang sudah tidak ada, dengan doa-doa. Karena kita bukan Adam dan Hawa yang terlahir tanpa ayah dan bunda. Kita bukan Isa yang terlahir tanpa ayah. Wallahu akhrajakum, Allah keluarkan kita semua, mim butuni, dari perut-perut ummahatikum, ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, yang awalnya tidak mengerti apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Wa ja'alnakum sam'a, Allah bekalkan pendengaran. Wal absara, penglihatan. Wal afidah, hati. Tujuannya la'allakum tashkurun. Ramadan adalah bulan bersyukur. Bersyukur, mudah-mudahan kita diberikan jatah untuk mendoakan orang tua kita sampai Ramadan ini. Minta doa orang tua. Mah, maafkan aku ya.
Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang doanya didengar dan diijabah. Karena Ramadan adalah syahrud doa. Kenapa di ayat Ramadan ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uzibud da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun, supaya Allah memperlihatkan kebenarannya, berbisiklah kepadaku. Bulatkan keimananmu. Aku ini pencemburu. Jangan ragu ketika berdoa kepadaku. Ada beberapa titik ketika doa diijabah. Perbanyak wudu, karena doa setelah wudu adalah saat mustajabah. Antara adzan dan qomat, tepat waktu berjamaah. Manfaatkan momen itu ketika safar, ketika hujan turun. Orang tua kepada anak, doa di dalam sujud. Anak kepada orang tua, itu yang kita lupakan sebagai anak. Doa ketika wukuf, doa orang-orang terzalimi. Berdoalah, karena hanya doa yang merubah takdir. Maka untuk menyambut Ramadan yang entah masih Allah beri jatahnya, mudah-mudahan dengan ikhtiar merubah takdir datangnya orang tua. Tidak ada kita tanpa mereka. Bisa jadi orang tua kita masih punya hutang bekas membahagiakan dan membiayai kita. Pernah kita bertanya? Allahumma ighfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kapan terakhir melihat wajah ibu kita? Bekas apa keriput dan kernyit keningnya? Bekas mengkhawatirkan kita sampai hari ini, takut anaknya tidak bahagia. Mah, ke rumah yuk. Ah, udah mama di sini juga bahagia. Padahal mobil kita maju, air matanya berderai. Malu ingin ikut ketika mobil kita mundur lagi memeluk. Terima kasih mengerti mama teh ayang. Ansian ngaganggu kebahagiaan aranjeun. Merindukan. Sampai usia kita di titik ini aja dipandang wajah kita, Rabbi habli minas salihin, bibirnya tidak pernah kering mendoakan kita anaknya. Tapi kapan kita melihat wajah orang tua kita lalu kontan mendoakan, Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jaminannya, seorang orang tua yang sudah wafat, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak akan terputus doa seorang anak yang soleh, wa walidun salihun yad'ulahu, sehingga ajab maksiat pribadinya Allah hentikan. Lalu ibu bertanya, kenapa kau hentikan cambukanmu malaikat kepadaku? Kau tidak sadar, wahai orang tua, ada anakmu yang kau didik sehingga mendoakanmu hari ini. Investasi yang berarti dan abadi, baqiyatus sholihat. Maka sederhana saja, menyambut Ramadan yang kita harapkan kita dikiparati dosa dengan kawah candra di muka Ramadan selama satu bulan. Semoga Allah memberikan jatah usia kepada kita. Karena kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Kullu azali musamma, entah ajal kita datangnya kapan, di mana, sedang apa. Kullu nafsin da'iqatul maut, setiap jiwa yang bernafas akan mati. Semoga bahasan sederhana ini memotivasi kita untuk bersilaturahmi kepada titipan-titipan Allah, salah satunya orang tua. Wa wasainal insan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, aku wasiatkan di Al-Ahqaf 15 kepada siapapun manusia untuk berbuat baik kepada orang tua yang melahirkan, mengandungnya dengan susah payah. Ibu itu berani mati demi keselamatan anaknya di Cina ketika tsunami terjadi, tertimpa reruntuhan, bongkahan beton yang runtuh, ibu pecah kepala belakangnya, tapi di pelukannya ada seorang bayi yang menangis histeris, lalu di ponselnya ada tulisan, nah kalau kamu hidup nanti ibu yang memelukmu. Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho al-walidain, wa syukhtullah fi syukhti al-walidain. Peluk, buka cengcelengan. Mah, ini makanan terlezat, ternikmat, aku ingin menyuapimu. Satu sendok pun tak habis semua, berlipat bibirnya, lalu kita dikeramasi oleh air mata yang deras dengan doa tulus dan kasihnya. Tidak ada hijab bagi doa seorang ibu, terlebih hanya ingin menginginkan Ramadan yang besar. Dekati ibu, sampaikan maaf kita dan mohon ridhonya. Ini cara Allah, plus kali plus sama dengan plus. Jangan berharap hidup berkah. Kama barokta ana ali Ibrahim, seberkah keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, seberkah Muhammad. Muhammad menangis ketika bicara Uwais al-Qarni, Salman al-Farisi yang kulit punggungnya terkelupas disebabkan menggendong ibunya puluhan kilometer berjalan kaki hanya untuk membahagiakan ibunya dengan digendong bertawaf. Nabi jealousy, karena aku lahir yatim. Hati-hati juga dengan anak yatim, pendusta agama. Maka bersyukur pernah punya orang tua. Anishkurli wali walidaika,
Ini doa 40 tahun lewat. Rabbi, ya Allah ya Rabb kami, auji'ni, ajarkan, ilhamkan kepada kami an asykura ni'matakallati, karena Ramadan itu bulan bersyukur. Tanamkan rasa syukur kepada kami untuk bersyukur atas anugerah kedua orang tua kami. An asykura ni'matakallati an'amta 'alayya, atas apapun nikmat yang kau berikan kepada kami. Wa 'ala walidayya, dikaitkan kuat, ketat, erat dengan kedua orang tua. Ada apa ini? Tardahu, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah. Fi ibadikas solihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Dan bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Al-Anbiya surat 21 ayat 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoalah, karena hanya doa yang berubah takdir. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Wallahu a'lam. Bisa jadi ini zuhur berjamaah terakhir kita. Salatul mawadi, bisa jadi ini salat terakhir kita. Selesaikan masalah dengan doa-doa kita. Allahumma salimni li Ramadan. Wassalim Ramadan li wassalimhu minni mutaqabbalan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sallu alaihi wa sallimu taskilima. Allahumma ya Allah. Allahumma gfir li, ya Allah ampuni kami. Ampuni seluruh kesalahan kami. Yang terasa tidak terasa. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi, sengaja dan tidak sengaja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau engkau tidak ampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang zalim. Ampuni kedua dosa orang kami yang melahirkan antara hidup dan mati ketika melahirkan kami. Lunasi hutang-hutangnya ya Rob. Kalau ada hutang orang tua kami yang belum terbayar, bekas membahagiakan dan membiayai kami. Kalaulah ada hari ini orang tua yang sedang akut karena terjangkit penyakit, ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Allahumma rabban nas adih bil ba'sya ishfi anta syafi la shifa ila shifauka shifa la yughadiru saqama. Cabut rasa sakit dan penyakitnya siapapun orang tua kami yang terbaring sakit, ibu kami, ayah kami. Umrohkan dan hajikan orang tua kami yang belum berumroh dan berhaji. Kehendaki kami engkau pilih untuk kami yang menuntun bertawaf mengelilingi Ka'bah-Mu ya Rabb. Kami hanya butuh ridho-Nya supaya mendapatkan ridho-Mu. Rumahkan orang tua kami yang belum punya rumah. Tenangkan jiwanya ketika banyak orang tua yang diuji oleh ketidakjelasan akhlak anak-anaknya. Betapa sakitnya orang tua yang tahu anaknya pernah berzina, pernah mencuri, lebih sakit dan menyakitkan daripada melahirkannya. Ya Allah ampuni, tutupi aurat setiap orang tua kami. Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakallati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amal salihan tardahu fi ibadika salihin. Rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Ya Allah, kalaulah hari ini hari terakhir setiap kami, wafatkan kami dalam keadaan syahid, amitna syuhada. Wafatkan kami ketika kami sujud, wafatkan kami ketika kami ruku, wafatkan kami setelah kami mendapatkan maaf dan ridho kedua orang tua kami, wafatkan kami dalam keadaan sedang selalu memiliki wudu, wafatkan kami dalam kesyahidan ya Rab. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimus shalah.